Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Miftah Sabri di Liputan Seputar Sukorejo. Pemirsa, malam ini Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sebondo melangsungkan acara selawatan dengan tema Sukorejo Berselawat Menyambut Nisfu Sya'ban. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara malam Nisfu Sya'ban yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sebondo yang pada malam hari ini dilaksanakan dengan selawatan bersama santri dengan tema Sukorejo Berselawat Menyambut Nisfu Sya'ban. Diawali dengan sambutan-sambutan oleh Sekretaris Pesantren Ustadz Khairul Anwar, dilanjutkan dengan salawat maulid Nabi yang dipimpin oleh Kiai Haji Nasir Mansur dari Kota Jakarta dan juga grup Nasid Ar-Rikwan dari Syria. Acara pada malam hari ini dimulai dari jam 9 malam waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh semua santri pusat dan cabang, putra maupun putri, semua guru-guru maupun dosen dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kegiatan pada malam hari ini diisi dengan zikir dan bersholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Kiai Nasir Mansur dari Jakarta dan juga diiringi dan juga dipandu oleh grup Nasid Ar-Rikwan dari negara Syria. Dengan kegiatan pada malam hari ini diharapkan ada aliran berkah terhadap kita semua sehingga harapannya kondisi masa depan menjadi lebih baik. Salah satunya adalah situasi pandemi bisa berakhir sehingga kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren pada masa yang akan datang menjadi lebih baik, tidak ada gangguan sebagaimana pada masa pandemi. Sekali lagi dengan kegiatan ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kegiatan di Pondok Pesantren bisa normal kembali. Selanjutnya pesan kepada para santri dan wali santri, karena ini kegiatan menjelang puncak kegiatan di Pondok Pesantren, harapan kami adalah para santri segera mempersiapkan diri hal-hal yang menjadi tugas pesantren selama masa liburan nanti.